بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده amma ba'du fa inna astaqal hadith kitabullah wa khal hadith Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syara al muhdatsatuha wa kull muhdatsatin bid'ah wa kull bid'atin dalalah wa kull dalalatin finnar ma'asyaral ikhwa wa talab wat tullab kita lanjutkan pembahasan kita tentang menjawab berbagai tuduhan terhadap dakwah Syekh Muhammad bin Ad-Dwahab rahimahullahu taala pada pembahasan yang lalu, yaitu membahas tentang tuduhan, mereka mengatakan bahwa Syekh Muhammad Wahab itu ada beberapa sumber fitnah bagi umat, karena dia lahir dari Najat, dan Najat itu disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai sumber fitnah dan tempat keluarnya tanduk setan, nah, itu di antara fitnahnya, dan itu sudah kita jawab dengan beberapa penjelasan ya baik dari sisi hadis-hadis bahwa yang dimaksud dengan tempat al masyrik di dalam hadis-hadis Rasulullah itu adalah atau salah satu lafaz najat adalah maksudnya bukanlah najat al hijaz bukanlah najat yang ada di riyadh karena yang dimaksud itu adalah yaitu najat dalam artian dataran tinggi arah yaitu atihama <tuh itu dataran tinggi arah ke Irak ya arah ke Irak bukan maksudnya adalah arah yang ada di Al Yamamah jadi ada Najat Yamamah ada Najat Atihama At yaitu, yaitu adalah karena posisi Najat Atihama At atau dataran tinggi Tihama yang disebut karena Najat dalam bahasa Arab itu artinya dataran tinggi maka ini maksud adalah Baghdad berdasarkan posisi kota Madinah di mana Rasulullah SAW menyampaikan di kota Madinah, arah timur, bahwa sumber fitnah itu di arah timur. Yang sebelah timur Madinah itu adalah arah ke daerah Tihama, yaitu negeri Irak, dan itu sudah kita jelaskan. Penafsiran para ulama dari masa ke masa telah menjelaskan hadis-hadis tersebut. Tidak ada satupun dari para ulama yang mengatakan bahwa nejet yang dimaksud Najat tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah ta'ala. Kecuali yang mengatakan itu adalah orang-orang yang punya rasa benci dan dengki terhadap keberhasilan dakwah Syekh Muhammad bin Wahab dalam menyebarkan tauhid dan sunnah serta mampu menegakkan salah satu daulah, salah satu negara yang satu-satu negara di dunia yang berasaskan Al-Quran dan sunnah. Ya. Kemudian juga kita jelaskan secara fakta sejarah. Secara fakta sejarah menjelaskan bahwa memang Irak ya terjadi dari masa ke masa banyak sekali fitnah-fitnah yang terjadi. Yaitu seperti awal fitnah adalah munculnya kelompok khawaris. Ya, setelah sebelumnya adalah terjadi perang Siffin perang Jamal dan berakhir dengan perangnya Ali bin Abi Thalib melawan Khawarij. Di sana munculnya kelompok-kelompok sesat lainnya seperti Jahmiyah, Murji'ah, ya, Qadariyah, Mu'tazilah dan seterusnya. Ya. Termasuk juga kelompok Mutasawifah dan seterusnya lahir dari sana. Bahkan dalam masa kekuasaan Bani Umayyah selalu terjadi di sana berbagai macam bentuk bermacam fitnah-fitnah terus sampai pada akhir masa kekuasaan Badi Abbasiyah yang terbesar adalah terjadinya fitnah holakokan, kemudian terus masa ke masa ya selalu terjadi dan di masa zaman kita pun membuktikan bahwa Irak ya terbagi ke dalam berapa negara itu termasuk Irak dahulu tuh masuk Iran tuh masuk Irak dulu bagiannya ada Kufa dan Basrah ya dan merupakan sumber terjadinya berbagai fitnah di sana yaitu di masa fitnah Daulah Turki Daulah Safawi menjadi menjadilah Irak terbagi ke tiga bagian yaitu Irak Turki Irak Safawi Irak Farisi nah wa ulama piha wa muzikat asua usarahum washatatat abral amsar sehingga tidak sedikit ulama yang terbunuh dibunuh terjadinya terpecah pencarnya keluarga keluarga para ulama ya mereka terpencar -pencar ke pencar kota dan daerah Taib. terakhir adalah fitnah Saddam Hussein kemudian terjadi fitnah fitnah berikutnya juga di sana munculnya Daesh atau ya apa namanya? Isis ya dan seterusnya. Taib. Kemudian juga terakhir adalah termasuk pertempuran Saddam Hussein melawan Khomeini ya. Itu sepanjang sejarah membuktikan bahwa yang dimaksud oleh Rasulullah fitnah salam fitnah-fitnah itu adalah sumbernya yang terjadi dalam secara fakta sejarah maupun penjelasan para ulama adalah yaitu negeri Irak. Nah, demikian pula sahabat, para sahabat Nabi menafsirkan seperti perkataan Salim bin Abdullah ibnu Umar bin Khattab, cucu Abdullah bin Khattab mengatakan, Ya ahlal Irak, ma as'alukum anis sahirah. Dia berkata, hai penduduk Irak, kalian bertanya tentang dosa-dosa kecil, hal-hal sepele. Warkabukumil kabira, tapi kalian melakukan perkara-perkara yang sangat besar dosanya. Sami itu Abi Yakul. Aku mendengar ayahku berkata, yaitu Abdullah bin Umar. Sami itu Rasulullah SAW Yakul. Abdullah bin Umar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, Ataji umin awa awma Yadihi nahwal wa antum riqaba ba'din. Ya, dari sinilah akan datangnya fitnah. Lalu baru memberi syarat dengan menunjuk ke arah timur, yaitu dari kota Medina. Di sana tempat munculnya tanduk syaitan kalian akan saling yadribu ba'dukum riqabawan. Sehingga kalian membunuh antara satu dengan yang lainnya. Baik, kemudian juga dia akan ini mentermizi anna rajulan min ahli ira sa'ala imna Umar uh, sa'ala imna Umar radhiyallahu anhuma seseorang dari orang Irak bertanya kepada Ibnu Umar itu anak dari Abdullah bin Umar damal ba'ut yusibu thawb tentang hukum darah nyamuk yang mengenai baju, pakaian. Apa hukumnya? Najis atau bukan? Nah. Faqala ya, Ibn Umar radhiyallahu anhu, ya Umar berkata, "Unturu ila Lihat nih orang ini. Yas'al indamil ma'udha, dia bertanya tentang hukum darah nyamuk, wa qatalu ibnata binti ibna binti Rasulillah sallallahu Sedangkan mereka membunuh cucu atau putra dari Putri Rasulullah s.a.w. yaitu cucu Rasulullah s.a.w. Karena Ahlul Irak lah, ya khususnya orang Kufa lah yang membunuh. Ali, Inu Muljam, orang Khawarid, kemudian juga anaknya Husain Demikian pula anaknya Hasan dan Husain Semuanya adalah yang membunuh mereka adalah penduduk Kufa. Kufa ini adalah daerah Irak. Taib ini banyak sebenarnya diwakilkan oleh Bukhari dan sahihnya dari Ibn Umar juga. Radul Anhumah. Anahu sa'alahu rajulun anil, anil muhrim. Jadi seseorang bertanya tentang hukum muhrim. Qala syu'batu. Ya, syu'bah berkata. Ahasuna yaktur zubab. Bolehkah seorang muhrim itu membunuh lalat? Nah, orang sedang muhrim boleh membunuh lalat? Qala al iraq yas'aluni. Ya, Kala ahli ilmu riyah, Rasulina an Zubab, wakat katulah ibna binti Rasul yang salam. Harupan penduduk orang Irak ini bertanya tentang kepadaku tentang darah lalat. Padahal mereka sungguh telah membunuh putra dari ya putri Rasulullah SAW, yaitu cucu Rasulullah SAW. Warasul SAW huma rayhana tay minadunya. Bahkan Rasulullah telah mengatakan bahwa Hasan dan Hasan itu adalah rayhana itu kekasih Rasulullah SAW. Tapi masih banyak sebetulnya perkataan perkataan sahabat itu diantaranya demikian pula perkataan orang tabiin para para tabiin ya juga demikian ahlul ira ah matla karnis syaitan perkataan daripada tabiin seperti umpamanya rawa an hisham ibnu arwa an hisham ibnu ar ibnu arwa karena yaqul hisham, Urwah, yakul. hisham pernah berkata idah hadatka iraki bi alfi hadisin kalau ada orang Irak menyampaikan padamu seribu hadis, falkis tis, tis umi watis in. Maka buanglah 990. 990. Wakun min minal baki fisyakin. Nah, dan sisanya perlu juga diragukan. Artinya menunjukkan betapa bahwa alu Irak itu ya kebanyakan mereka tidak jujur dalam meriwayatkan hadis. Tapi dia ada tareh Baghdad yang sekarang oleh Khatib Baghdadi itu banyak sekali ulama-ulama tapi yang maksud ini ulama-ulama yang dimaksud bukan ulama-ulama yang ahli hadis yang siko ya. Taib. Ini banyak sekali perkataan Zuhri, ida sami'ta bil hadis Iraqi fardut bihi. Ya. Bila engkau mendengar hadis dari orang Irak, maka tolaklah dan tolaklah itu mardud bihi. Suma qala, inna fi hadis ahli Kufah daghlan Jadi khususnya hadis-hadis ahli kufa itu terdapat banyak sekali apa namanya dalalan itu adalah cacat ya kenapa karena ahli kufa ini adalah mautunul fitan sehingga banyak mereka membawakan hadis-hadis yang palsu dan yang daif dan sebagainya demikian pula diwakilkan dari imam taus al yamani "Ida hadda Iraqi miata hadisin patrah tisan watisin kalau engkau diceritakan hadis oleh orang Irak katanya, 100 hadis maka lemparkan 99. Artinya apa? Menunjukkan bahwa begitu banyak sekali hadis-hadis taif yang mereka riwa bayarkan. Nah ini mungtikan kemudian juga ya perkataan ulama-ulama muhadisin ya banyak sekali ya tidak kerja seperti perkataan Imam Malik Idaqar kerja hadis Anil Hijaz ilal Irak inqata'a nakhauhu. Kalau hadis ini datang dari Hijaz kemudian ke Irak, nanti sampai di sana terputus ulat nadinya. Nah, berkata Imam Syafi'i, "Kulu haditsin ja'a min al-Irak wa laysa lahu aslun fil Hijaz, fala taqbalhu." Setiap hadis yang datang dari Irak yang tidak punya asal dari hadis orang Al-Hijaz, jangan diterima. Wa qala aidan iyakum wal akhdza bil hadits alladhi ja'akum bila di ahli ra'yi illa ba'da taftish. Hati-hati kalian terhadap, jangan mengambil hadis yang datang dari negeri ahli ra'i. Orang ahli logika al ra'i ini, kecuali setelah kamu periksa, kata Imam Syafi'i. Berkata pula Imam Ahmad, Laisa al hadis ahli kufa nurun. Wah hadis al kufa itu tidak ada cahayanya. Ya. Wahadalan tabi ala sawadil Bukanlah maksudnya ini mencela kebanyakan dari penduduk Irak. Itu maksudnya tidak apakah ini celan terhadap tempat atau masa yang dimaksud hanya celaan untuk orang-orang yang membawa fitnah bukan berarti semua orang yang ada di Irak begitu ya berkata Syekh Abdul Latif Ibnu Imam Abdul Rahman bin Hasan Innal inal murad bil mashriqi wa najat fi hadal hadis yang dimurat yang dimaksud dengan arah timur dan najat dalam hadis ini adalah atau hadis-hadis yang mirip dan seperti itu adalah Irak, huwal Irak. Liana wujudil Madinah mijahatil Sharqi, karena dia itu, itu berbanding sebelah timurnya kota Madinah. Yuwadhihu an Nabi Baturik hadis dijelaskan lagi di sebagian jalan hadis itu asyara ilal Irak. Rasulullah menunjuk ke arah e, Iraq. itu semua tafsirnya sudah ada dari Masyarakat Rasulullah Sallallahu Demikian pula para sahabat Nabi, para tabi'in, para ulama-ulama. Ya. Berkata Al-Khattabi. Khattabi, Khattabi seorang ulama syafi'iyah. Beliau juga punya syarah kitab Sunan Abi Daud. Najat min jihatil masyrik. Najat di arah timur itu. Wa kana bil madinah. Yaitu orang yang tinggal di Madinah. Kana najduhu badiatus syam. Maka najatnya adalah daerah lembah syam. Wa nawahihi Fahya Masjid Ali Madinah dan sekitarnya itulah dimaksud dengan arah timur penduduk Madinah. Wa aslu najat Yang kalau kata-kata najat itu artinya adalah dataran tinggi nah, dari bumi. Wa huwa khilaful al-ghur. Ya beda dengan lembah. Fa innahu manfadha yaitu bumi yang rendah, dataran rendah. Wa qala rawi berkata rawi, "Inna najdan min nahyatil Iraq." buah najat itu adalah arah Irak. Zakarah bin Hajar, bukan pula Hafidz bin Hajar menyebutkan washadu lahu Muslim dan juga yang terdapat dikuatkan pendapatnya oleh riwayat dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar qala ya Iraq. Ibn Umar berkata wahai ahli Iraq, ma as'alukum wa arkabukum kabira. Tadi yang sudah disebutkan, betapa kalian menanya hal yang sepele tapi kalian melakukan perkara yang sangat besar sekali dosanya. Aku mendengar Rasulullah SAW Yakul, ya annal min Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda bahwa fitnah akan datang dari hada sini, itu ke arah Najar. Wa ilan masyrik. Kata Umar Saming itu dia menunjuk ke arah timur, itu maka oleh sebab itulah Ibn Umar mengatakan ya ahlal Irak. Kenapa dia memanggil arah Irak di sini? Karena ketika Rasul menyebutkan fitnah datang dari arah sini, Rasulullah menunjuk ke arah Irak itu. Ini jelas hadisnya. Tetapi orang-orang yang punya kerusakan dalam jiwa dan pikirannya ya memutarbalikan patah dan menuduh bahwa dimaksud Nejat dalam hadis ala najat tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala. Wa auma abyadi fa ya Rasul menunjuk ke arah timur maka dari hadis ini terlihat secara khusus yang dimaksud adalah al Iraq. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan yang dimaksud dengan bi isyarah hisyat langsung menunjuk dengan secara hissi, secara hissi itu apa? Pancender menunjuk dengan tangannya. Waqad ja'at sarihan fil mu'jamul kabir. Di mu'jamul kabir karangan Imam at tabrani Imam at Tabrani ini punya tiga kitab hadis. Ada mu'jamul kabir, ada mu'jamul awsat, ada mu'jamul sagir. Nah, karangan Imam at Tabrani An-nas ala an -nah al -Irak. Itu nyata nasnya disebutkan bahwa maksudnya adalah Irak Berkata Ibnu Umar wa, wa hal, ini Ini yang dijelaskan Ibnu Umar dan para ahli bahasa Arab dan bukti dari kenyataan sepanjang sejarah yang ini makin menguatkan bahwa maksudnya adalah Irak bukan nejat tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahab. Taib. Lalu apakah celaan itu termasuk ke semua orang yang merasa di sana? Atau celaan itu semua tempat di situ? Apakah jalan itu sepanjang masa? Tidak. Dari alih Irak juga banyak keluar ulama-ulama besar. Maka oleh sebab itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman bin Hasan, "Azzamu inna ma yaqa fil 'alal hal la 'alal mahal." Celaan itu hanya jatuh secara hakiki kepada kondisi tertentu, bukan alal mahal, bukan atas daerah Irak secara keseluruhan. Pokoknya Irak itu jelek, enggak maksudnya adalah orang-orang yang memang menjadi sumber fit fitnah. Alal hal, la alal mahal. Kondisi-kondisi tertentu. Bukan maksudnya tempat Iraq itu dicela secara mutlak. Secara keseluruhan. Wala hadith lati waradat fi zammin najat. Hadis-hadis yang terdapat dalam mencela najat. Seperti perkataan Nabi SAW. Allahu barik yamanina, wa Allahumma barik lana fi yamanina. Wallahumma barik lana fi syamina. Ya Allah berikan keberkahan dari daerah Yaman dan juga daerah Syam. Al hadis kilan najat Irak. Bahawa ini maksud adalah najat Irak. Ya. Demikian pendapat dikatakan bahwa maksudnya adalah najat Irak. Lima ada li nafiba di al fadhhi zik al mashrik dan sebagiannya menyebutkan lapat mashrik itu arah timur. Wal Irak syarkil Madinah. Irak itu adalah arah timurnya Madinah. Wal waqi'u yashhadu lahu fakta membuktikan akan hal itu. La nejadil hijaz bukanlah maksudnya nejad negeri hijaz. Ya. Zakar ulama fi syarih hadal hadis. Sebenarnya disebutkan para ulama dalam menjelaskan hadis ini. Fakat jara ala min minal malahim wal fitan. Semua telah terjadi dalam sepanjang sejarah di negeri Irak itu banyak sekali malahim. Malahim itu adalah bencana fakta dan fitnah. Ya berbagai bencana dan fitnah-fitnah. Malam yajri fi jadi hijaz yang tidak terdapat di najat hijaz. Ya'rifu dhalika man lahu itila ala sayri wa ala siyari wa tarikh. Ya'rifu dhalika man lahu itila'un ala siyar wa tarikh. Hal itu akan diketahui oleh orang yang membaca kitab-kitab sejarah, ya, siar, ya, sejarah dan juga tarikh atau sama artinya kalau bahasa Indonesia, siar, sejarah juga, tarikh juga sejarah. Kahurujul lalu contoh seperti keluarnya orang khawarij, maktal Hussein, tempat terbunuhnya Hussein, fitnatul ashad, ya fitnah ashad, fitnatul, ash fitnatul muhtar, ya di Nabi palsu muhtar, wakadah an yang mengaku sebagai Nabi, wa hajat bin Yusuf, apa yang terjadi sepanjang kekuasaan hajat bin Yusuf, minal Kital terjadinya pembunuhan pembunuhan, wasab kedima, penumpahan darah dan lain-lain yang begitu banyak jika disebutkan akan butuh waktu yang cukup panjang. Wala ya, hal, bagaimanapun fadzamu inna yakunu fi halin dunahil. Celan itu hanyalah untuk kondisi tertentu dan tidak untuk semua kondisi, yaitu kondisi dan tidak pada kondisi tertentu. Jadi bukan semua sepanjang waktu demikian enggak. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu halin dunahalin. Wa waktin dunawaktin. Pada satu waktu tidak semua waktu Nah, Bihas bihalis sakin sesuai kondisi penduduknya. Lihat anak zaman ini banyak lihal dunal mahal. Celaan itu adalah untuk kondisi pada masa tertentu bukan untuk tempat itu sendiri. Wainkan adalah makin tatafadol wakat tamfa awatat. Ini apa nih? waqattaqa almudawalah fiha. Tapi lo di sini sekalipun tempat-tempat itu berbeda-beda keutamaannya, berarti kota Mekah lebih mulia dari kota Madinah, kota mana lebih mulia dari kota Baitul Maqdis dan seterusnya, ya. Masing-masing tempat itu memiliki kemuliaan-kemuliaan yang berbeda. Waqattaqa almudawalah fiha. Dan boleh jadi terjadi satu kondisi terjadi fitnah, satu kondisi merupakan tempat yang bah, seperti di kota Madinah pernah juga terjadi Ya, fitnah di sana yaitu fitnah telharra terjadinya perperangan terbunuhnya banyak anak-anak sahabat dan para sahabat. Fa yudawilu baina karena Allah akan mempergantikan antara hamba-hambanya makhluknya. Hatta fil Demikian pula dalam negeri tertentu. Fa mahal zamanin qad yakunu mahal fi zamanin akhar. Makanya boleh jadi satu tempat awalnya tempat maksiat, satu saat dia menjadi tempat yang berbuat taat. Nah, boleh satu masa tempat itu menjadi tempat yang banyak maksiat. Di satu masa dia menjadi satu tempat yang penuh dengan kebah, kebaikan. Jadi wabil aks. Jadi bukan maksudnya itu celaan untuk negeri Irak secara mutlak semua sebenarnya, sebenarnya kita katakan tadi bahwa di Irak tuh banyak lahir ulama-ulama besar. Bahkan Khotib Baghdadi punya kitab namanya Tarikh Baghdad. Di sana mencatat ribuan para ulama yang pernah belajar di kota Baghdad. Nah, kemudian dijelaskan lagi. Kalau zaman Najat bil Musailama, Ba'da Zawalihi, Najat kan Musailama muncul di negeri Najat Hijaz. Kalau celah Najat karena muncul di situ nabi palsu dan dia akan hilang dengan ya wazawal mayusadiquhu ya maka Falau zum yang najak bimusalam abad azawali wazawali ma Kalau seandainya najat dicela karena di sana pernah muncul, karena najat tempat Syekh Muhammad Wahab ini itu adalah tempat munculnya Nabi Pasu namanya Musailama al Kadab. Tetapi Rasulullah SAW memuji kabilahnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab at Tamimi ini bani Tamim memuji bahwa Ashadu Ummati ala Dajjal bani Tamim bahwa umatku yang paling tegas dan keras untuk melawan Dajjal adalah wanita Tamim. Jadi walaupun pernah di Najat itu ada Musailamah Al-Kadzab, kemudian setelah Zaikama hilang, ditupas oleh di masa Abu Bakar anhu, ya, dan hilangnya orang-orang dan terbasminya orang-orang telah mempercayai Nabi palsu itu, ya, hatta fi mahal maksiyah fi zaman mahal zaman. Jadi kata beliau di sini, Seandainya nejet itu dicelah karena pernah musalam Al-Kadzab muncul di situ. Kemudian setelah setelah yani kalau masih dicelah karena pernah musalam Al-Kadzab setelah hilangnya Musailamah Al-Kadzab dan orang mempercayainya masih dicelah, tentu juga Yaman bisa juga dicelah karena di Yaman pernah muncul Aswad al Al-Anasi yaitu nabi Paul, palsu juga. Tentu kenapa kamu khususkan mencela najat Karena alasannya di situ pernah keluar nabi palsu Musailamah Al-Kadzab. Jadi tidak mesti dicela ke setelah Musailamah Al-Kazab ditupas dan orang-orang yang percaya sudah ditupas, itu tidak perlu disalahkan lagi. Kalau begitu caranya pernah di tempat itu tempat yang terjadi pengakuan Nabi Palsu umpamanya, tentu juga Yaman bisa dicela karena di Yaman juga pernah muncul Nabi Palsu yaitu Aswad Al-Anasi. Nah, karena di antara argumentasi orang-orang yang mencela Nejet tempat kelahiran Muhammad itu adalah mereka katakan kan di sana muncul Musa al kazab maka oleh sebut satu tempat itu dicelah karena kondisi tertentu bukan tempat itu sendiri yang dicelah yaitu tergantung kondisi orang yang tinggal di tempat tersebut kalau diisi oleh orang-orang yang jelek ya dicelah kalau diisi orang-orang yang saleh ya dipuji nah buktinya kalau seandainya masih dicelah karena pernah muncul Musa al kazab Tentu Yaman juga mesti harus dicela karena pernah muncul di sana Aswad ala Nasi yang juga mengaku sebagai nabi palsu. Taib. Kemudian ya tentu juga Madinah bisa juga dicela. Kenapa? Karena di sana pernah tinggal orang-orang Yahudi. Kan begitu jadinya. Ya. mungkin juga ya bah, tentu Madinah padahal menjadi tempat hijrahnya Rasulullah SAW maka dicela di saat kondisi tertentu, tidak di semua kondisi. Setelah hijrah Rasulullah SAW ke sana dan sama sahabatnya, wama kalisa menjadi sebagai pusat Islam. Wama zumat maka lebih ahli alir Rasulullah SAW. Dimana pula Madinah tidak dicela walaupun pernah situ Yahudi. Mekah juga tidak dicela walaupun pernah di sana orang-orang musyrik bahkan mengusir Rasulullah SAW. Bahkan ada yang membunuh sebagian sahabat, tidak dicelah. Ya, di celahnya adalah kondisi tertentu di zaman mana pelaku maksiatnya itu yang dicelah. Kalau sudah berubah zamannya, jadi oleh seorang saleh enggak lagi dicelah. Gitu. Maka ini untuk jawaban mereka mengatakan di sana akan muncul musuh Yalaman al -Gadab. Tentu banyak sekali tempat-tempat yang akan dicelah dengan alasan karena di situ pernah terjadi kemungkaran dan maksiat. Maka kalau begitu tentu Yaman bisa dicelah karena pernah di sana muncul nabi palsu. Mekah juga bisa dicela karena di sana banyak dulu orang-orang Quraisy yang mengusir menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Madinah juga bisa dicela kalau begitu karena sebelumnya pernah dihuni oleh orang-orang Yahudi. Tentu tidak demikian. Nah, karena celaan itu bukan sepanjang masa, bukan tempat itu sendiri yang dicela, tapi adalah kondisi orang yang menempati tempat itu. Kalau tempat itu diisi oleh orang-orang jelek, di situ saatnya dicela. Kalau sudah diganti oleh orang, -orang soleh, saatnya tidak lagi dicela dan itu adalah pu pujian kepada tempat tersebut. Tay. Uh, kemudian berkata pula Syekh Abdul Latif bin Muhammad tentang keutamaan Nejat Kabani ke Tamim. Nah, bahkan Nejat yang tepat lahirnya Syekh Muhammad Wahab ini pernah dipuji oleh Rasulullah SAW di sana tempatnya Bani Tamim. Nah, apa puji Rasulullah SAW? alaihi wasallam? Wa qad jaa'a fadli ahli Nejat kata Tamim. Sungguh terdapat pujian sebagian penduduk Najd seperti Bani Tamim. Sebenarnya riwayatkan Imam Bukhari dalam sahihnya dari Haris Abu Hurairah radhiyallahu anhu anu qala. Diriwayatkan di Abu Hurairah anhu bahwa Abu Hurairah berkata, "Uhibbu Tamiman li thalathin sami'tuhunna min Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mencintai suku Bani Tamim karena tiga hal." Aku mendengar hal itu dari Rasulullah SAW. Jadi katanya aku mencintai Bani Tamim itu karena tiga hal. Yang langsung aku dengar dari Rasulullah SAW. Kau luhu. Nah, yang pertama adalah, sadaka ja sadaqatuhum. Terkala datang zakat yang dikumpulkan dari Bani Tamim, dibawa ke Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Hadi sadaqatu qaumi. Ini adalah sedekahnya atau zakatnya kaumku. Itu menunjukkan cinta Rasulullah SAW sama kaumku ini adalah zakat zakatnya kaumku. Yang kedua adalah tentang jariah tamimiyah. Itu seorang budak perempuan dari suku Bani Tamim. Rasulullah SAW berkata kepada Aisyah, I'tikha fa'innaha min waladi Ismail. Apa kata Rasulullah kepada Aisyah? Wahai Aisyah, merdekakanlah budak perempuan itu. Karena dia itu adalah keturunan Ismail. Anak dari Ismail. Ini menunjukkan bahwa Salam kedua alasannya mencintai adalah Rasulullah SAW memotivasi untuk memerdekakan budak dari Bani Tamim tersebut kepada Aisyah Anha. Yang ketiga adalah hum asyadu umati ala dajjal. Kata Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah bahwa Bani Tamim adalah umat Rasulullah SAW yang paling tegas terhadap dajjal. Maka ini adalah berapa manakib al khasa ini adalah berapa kemuliaan, keunggulan dari suku Bani Tamim secara khusus. Ya, Adapun orang Arab secara umum Fala syakka fi umumiha li ahli najat. Ya, ada pun keutamaan keutamaan umum, umum bagi orang Arab, maka tentu termasuk ke situ ahli najat karena termasuk bagian dari Arab. Taib, sudah masuk azan, tepat dong, lanjutkan azan dulu. Taib, kita lanjutkan. Apa yang disampaikan oleh Abu Hurairah anhu menggambarkan tentang keutamaan Bani Tamim. Bani Tamim adalah kabilahnya Syekh Muhammad bin Abdul rahimahullahu taala. Maka dari itu ulama menanggapi ya ini adalah keutamaan khusus ujian khusus oleh Rasulullah s.a.w. kepada dami, bani Tamim ungkapan bahwa mereka adalah umatku yang paling tegas terhadap dajjal jika ke Alif dan Lam di dajjal itu adalah maksudnya Alif Lam lin jinsi maka itu maksudnya adalah dajjal-dajjal yang membawa kesesatan maksudnya adalah para pelaku pelaku albidah. Jika maksudnya lil ahdi, tentu maksudnya adalah dajjal nanti ketika keluar, maka yang paling kuat melawan dajjal adalah Umar Rasulullah SAW dari kalangan Bani Tamim. Maka jika utamaan khusus itu, adapun keutamaan Arab secara umum, maka Najat masuk ke dalam keutamaan-keutamaan orang Arab secara umum. Kenapa? Min mila Arab. Karena mereka adalah orang inti dari negeri Arab itu sendiri. Ya, apa yang terdapat dalam hadis tentang keutamaan qabila-qabila ya wa syu'ub adalla wa asra fil, fil biqa wal amakin hadis-hadis menerangkan keutamaan-keutamaan qabila kaum itu lebih jelas dan tegas dari hanya sekadar menjelaskan keutamaan sebuah tempat atau sebuah daerah karena Rasulullah SAW secara tegas menyebutkan Bani Tamim tidak menyebutkan daerah, daerah Najat saja. Kenapa? Kalau daerah bisa saja orang tinggal di sana, tapi tidak termasuk orang dipuji, seperti orang munafikin di Madinah, kota Madinah, kota yang mulia. Tapi mereka tidak termasuk, dan dapat keutamaan-keutamaan dalam kota Madinah itu karena mereka bukan orang yang beriman Jadi, Jadi, keutamaan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Tapi itu kalau tempat. Tapi Nah ini disebutkan di sini oleh beliau bahwa di mana para pentolan-pentolan orang-orang yang mengajak untuk menyembah kuburan, ya, adalah yang melawan mereka. Menerangkan kesetan mereka adalah dari Tamim ya, itu dari pengikut Syekh Muhammad Wahab. Wa najat li radhi ala dajajila ubadil kubur du'a ila taqdimiha ma Allah. Merekalah orang yang sangat mati-matian dalam berjuang dalam memerangi dajjah, jilah. Para dajjal, para dajal-dajal orang-orang yang mengajak untuk hulu berlebih-lebihan terhadap kuburan-kuburan orang soleh. Dan ini adalah bagian dari tanda-tanda kenabian S.A.W. Sallallahu yang telah menyebutkan bani Tamim itu adalah suku yang paling tegas dalam menumpas dajjal apabila alif lam itu adalah jenis la lil ahd ya lil jinsi itu adalah untuk menyebutkan jenis bukan untuk menentukan satu uh, lil ahd artinya tidak dajal tertentu yang disebutkan dalam hadis ya tentang dajal yang akan di akhir zaman Baik, berkata syekh Hakim Muhammad Ashraf Sanad huwa maksudul hadis. Sanad itu maksudnya daerah Irak. Anal bilal fi jahatil minal madina al munawwarah. Negeri-negeri yang terdapat sebelah timur negeri Madinah itu adalah sumber tempatnya muncul banyak fitnah-fitnah dan kerusakan. Munculnya kekufuran dan ilhad. Wa masdaril Munculnya banyak bentuk bid'ah ah yang sesat. Fanturu fi kharitil Arab binazir iman boleh dilihat bagaimana sejarah perkembangan negeri Arab secara teliti yadhar lakum an al waqi'a fi Madinah akan terlihat oleh kalian bahwa bagian bumi yang terdapat sebelah timur Madinah adalah Abdul Irak. Fakot, ya. Mau wal Basrah Baghdad, yaitu di mana di situ kota Kufa, kota Basrah dan Baghdad. Berkata Syekh Sulaiman bin Samhan rahimahullah ta'ala, Qad kana Syekh al-Yamamah. Jadi kalau ini untuk membantah orang-orang yang mengatakan Nejat itu adalah Nejat tempat kelahiran Syekh Muhammad Wahab. Maka Syekh Sulaiman bin Samhan mengatakan, negeri tempat Syekh itu di Yamamah. Yamamah itu bukanlah sebelah timur Madinah. Lam takun Yamamah masyarakil. Mana? Lam takun itu masyrikal Madinah. Negeri Yamama itu bukan sebelah timur Madinah. Bal masyriqul Madinah al-Iraq. Sebelah timurnya Madinah itulah negeri Irak dan sekitarnya. Fal yamamah laysat masyriqu laysat Madinah. Negeri Yamama yaitu Najd Yamama bukan sebelah timur Madinah. Walahiya masyriq bay masyriq bainal Madinah wal iraq Dia juga tidak berada di antara Ya, arah timur antara Madinah dan Irak juga tidak ada berantara Madinah dan Irak. Bal Yamamah, negeri Yamamah itu tempat Syekh Muhammad Wahab lahir syarqu Makkatal Musyarrafa. Dia adalah sebelah timurnya kota Makkah, bukan timurnya ma, Madinah. Itulah berapa bantahan tentang tafsiran orang-orang yang menyeleneh yang mencoba ya mengatakan negeri Najd itulah negeri tempat sumber lahirnya fitnah bagi umat. Kata mereka adalah ajaran wahabi dan sebagainya. Ya Sudah terbukti kebohongan dan kesetamaan melalui penjelasan para ulama. Ya, baik pun fakta-fakta sejarah menunjukkan yang dimaksud oleh para ulama adalah negeri Irak dan itu hampir ijma semua ulama mengatakan adalah negeri Irak bukan negeri tempat kelahiran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Cuma ini mereka ini Madhab mereka dalam menafsirkan hadis ini seperti orang ya apa namanya itu ketika ada tuduhan yang mencuri itu adalah si Ahmad, pemahnya. Lalu dia punya sakit hati kepada seorang Ahmad, maka dituduhlah si Ahmad ini nih yang dimaksud gitu ya, pemahnya ada pengumuman teroris itu adalah namanya si Anu gitu pemain kan nah namanya mirip dengan seseorang lalu ada orang yang berselisih dengan seseorang yang namanya sama ah ini dia nih teroris yang dimaksud itu gitu. <laughs> seperti itu jadi madhab mereka dalam memahami dalil-dalil itu madhabnya apa namanya itu uh, cocok logi nah, tahuan itu cocok logi ya mencocok cocokkan seperti juga ada da akhir zaman mengatakan bahwa tanduk setan itu adalah yang muncul yaitu tower Zam Zam itu, ah, dikatakan itu tanduk setan. Katanya, sudah jelas-jelas itu bentuk bulan, dibilang tanduk setan itu. Katanya, nah, itulah model-modelnya orang-orang bicara dengan hawa nafsu tanpa mengembalikan pemahaman dalil-dalil itu kepada pemaham para ulama. Demikian, insyaallah, pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang tuduhan penamaan dakwah Syekh Muhammad dengan Wahabiyah. Nah, kenapa mereka sebut sebagai Wahabiyah? Dan mereka menamakan dakwah Syekh Muhammad itu adalah aliran Wahabi. Nah, kenapa mereka menamakan hal itu? Dan ini akan kita jawab pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Wallahu <muluh> a'lam bishawab. Subhanaka Allah bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.